bazar itu pada makan dosen. Halo Bu Indri. Nih ada pemeriksaan gratis. Wandi. Ada bazar kacamata. Ada jualan es. Ada boba. Oke, di sini ada stand-stand mahasiswa. Halo Kak, ini jualan apa nih Kak? Kami jual es kopi rasa susu, susunya kayak peras dari gunung. Oke, ini es dari nomor 7 TLM tingkat 3 dan banyak bazar di sana. Ada selanjutnya ada pemeriksaan gratis dari mahasiswa Politeknik Asia. Oke. Ya Bang, ini dari vlog Bu Tilawati. Gimana? Bank Mandiri juga ada dari kartu M3. Ibu Direktur sedang membagikan hadiah. Itu mapnya. Tunggu, mapnya dikedepankan. Nah, teman-teman sekali lagi berikan tepuk tangannya. Ya, panitia, lihat. Pak Dayan, lihat siapa yang lipat. Oh, ya boleh. Duduk biar nampak, kalau enggak duduk saya enggak nanya, enggak bisa lihat siapa yang nunjuk tangan cepat. Jangan lari duduk ke sini, tunjuk tangan nanti langsung Bu Eko lihat juga, pantau, langsung panggil anaknya ya. Boleh ya, kan ikut. Oke, satu, ini ngapa nih? Dua, tiga, benuknya. Sebutkan. Maaf ya teman-teman, sebelumnya saya mohon maaf karena udah mendahului semuanya. Rukun iman 6. Iman kepada Allah, iman kepada kitabnya, iman kepada malaikat, iman kepada rasul. Iman Gita Alvira. Rukun iman ada 6 perkara. Rukun iman ada 6 perkara. Yang pertama, percaya atau beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada rasul-rasul Allah. Yang ketiga, salah. Pancasila. Jangan maju dulu, saya bilang jangan maju dulu. Mundur. Jangan maju dulu, saya bilang nanti panitia yang menentukan. Tunjuk tangan aja dulu, tunjuk tangan. Sekarang
adalah hak negara bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atasnya harus dihapuskan karena tidak sesuai pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada hak yang dengan selawat Sentosa mengantarkan kita ke pintu gerbang yang tentang puasa surah Al-Baqarah. Paling hafal lah. Itu memang bagiannya. Memang bagiannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diperintahkan kepada kalian untuk berpuasa seperti apa? Sebagaimana orang-orang terdahulu agar kalian bertakwa. Dari Prodi Teknologi Informasi. Selamat akhirnya Ahmad Kemal Fasya, Prodi Teknologi Informasi sudah pada tempatnya ini ya. Alhamdulillah. Oke. Okay. Yeah.